Sejak 2019, GTV konsisten menyiarkan event-event kompetisi e-sports. Dimulai dari kick-off Piala Presiden 2020 yang diikuti 7 negara Asia Tenggara. GTV kemudian mendapat kesempatan menjadi official broadcaster cabang olahraga e-sports SEA Games 2019. Terinspirasi dari fenomena generasi milenial, khususnya para gamers, GTV menggelar ajang pencarian bakat e-sports star Indonesia untuk mencari bintang e-sports yang pertama. Lalu menayangkan event besar Grand Final Free Fire Indonesia Master 2024. Dan secara mingguan, menayangkan program Top Gamer yang terus menjadi program favorit para gamers. GTV kini mengukuhkan diri sebagai home of e-sports dengan menggelar Indonesia E-Sport Awards 2020, sebuah ajang penghargaan tertinggi bagi mereka yang aktif membangun iklim positif dunia e-sports tanah air. GTV bekerja sama dengan IESPL, organisasi Liga E-Sports pertama dan terbesar di Indonesia, untuk menentukan 11 kategori nominasi, 66 nominator, dan satu penghargaan khusus yang akan dipertaruhkan dalam Indonesia E-Sports Awards ini. Nominasi pertama, kategori Content Creator Gaming Terfavorit, Celebrity Gamers Terfavorit, Tim Selebritas Terfavorit, Caster E-Sports Terfavorit, Pro Team E-Sports Terfavorit, Pro Player E-Sports Terfavorit, Coach E-Sports Terfavorit, Gold Kategori Cosplayer Terfavorit, Turnamen E-Sports Non-Publisher Terfavorit, Games E-Sports Terfavorit. Pemirsa dapat berpartisipasi menentukan pemenangnya dengan melakukan voting melalui aplikasi RCTI Plus dan melalui voting SMS mulai 18 Oktober 2020. Indonesian E-Sports Awards 2020. Vote di aplikasi RCTI Plus dan SMS. Kategori Coach E-Sports Terfavorit. Kategori Cosplayer Terfavorit. Kategori Turnamen E-Sports Publisher Terfavorit. Kategori Turnamen E-Sports Non-Publisher Terfavorit. Kategori Game E-Sports Terfavorit. Vote sekarang juga! Penghargaan e-sports pertama di Indonesia untuk talenta dengan ranking teratas dengan aksi paling berkelas, Noah, Judika, dan selebriti papan atas lainnya. Inilah Indonesian E-Sports Awards 2020, Rabu 18 November, jam 8 malam, live di GTV. Indonesian E-Sports Awards 2020, live di GTV.